Terkadang memang perjalanan hidup tidak semulus seperti yang kita bayangkan. Setelah suamiku meninggalkanku, aku harus membesarkan kedua anakku sendirian. Apalagi ketika aku harus dirumahkan dari pekerjaanku yang sebelumnya. Pada saat itu, aku sedih banget dan merasa takut. Bagaimana caraku untuk bisa membesarkan kedua anakku yang masih kecil-kecil dan masih sekolah? Tapi aku tidak boleh patah semangat. Apapun kondisi kesulitanku, aku harus tetap menghadapinya. Akhirnya aku mencoba mengikuti saran dari temanku. Aku mencoba untuk membuka usaha catering untuk pertama kalinya. Memang tidak berjalan mulus seperti yang aku perkirakan awalnya, karena tidak ada pesanan sekalipun pada saat itu. Tapi aku yakin dengan kemampuan masakku. Dan aku terus gigih berusaha untuk menawarkan pada teman-temanku. Sampai pada satu ketika, mereka suka dan memuji masakanku. Aku senang sekali. Dan otomatis pesananku pun semakin bertambah dari hari ke hari. Dan dengan usahaku yang semakin maju, tentunya itu membutuhkan waktuku yang lebih banyak dan butuh fokus aku. Dan seringkali setiap hari aku harus bolak-balik pergi ke pasar dan mengantarkan pesananku dengan motor. Ya memang lelah, tapi itu harus aku jalani. Bahkan kadangkala aku terlambat menjemput anak-anakku dari sekolah. Dan mereka tidak senang dengan itu. Tapi mau bagaimana lagi, aku tidak punya pilihan. Sampai suatu hari, saat aku pergi ke pasar, aku melihat ada iklan di FSK. Di situ mempromosikan tentang pickup super cab. Dari awal aku sudah tertarik dengan promonya karena pembayaran DP-nya rendah dan juga cicilannya sangat ringan. Ini sangat sesuai dengan aku yang sedang merintis usaha catering saat itu. Apalagi dengan kondisi aku harus mengantarkan makanan dengan jumlah yang besar. Aku sangat membutuhkan pickup pada saat itu. Dan aku mencoba mencari tahu lebih dalam tentang super cab ini. Ternyata selain harganya yang sangat terjangkau, bahan bakarnya juga sangat irit. Dan yang membuat aku lebih senang adalah ruang super cab yang luas yang bisa memuat 3 orang dengan lega. Aku senang sekali. Sehingga sejak saat itu setelah aku membeli super cab, aku bisa pergi bersama kedua anakku untuk ke pasar dan juga mengantarkan makanan cateringku. Aku semakin percaya diri dengan usaha cateringku saat ini. Dan aku percaya bahwa kehidupanku ke depan akan jauh lebih baik.